Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Angel Iman, Bandar Domba bukan kaleng-kaleng. Ketawa bah, ketawa. Ulangi deh, ikut ya. Media tuh kan dia. Halo guys, kembali dengan Angel Iman, Bandar Domba bukan kaleng-kaleng. Ha 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 ha. Itu mah anu munding. Oh, domba. Nya domba onggo, munding onggo. Ieu terang Pak Haji Sai teh. Pak Haji Mahdi ini, Pak Haji Mahdi itu bandar senior waktu. Usia sabaraha eta, Bah? Pak Haji 73 nih, usia masih 73 masih semangat untuk membandar domba ini. Domba aja. Domba ya. Sapi. Sapi ya. Dari tahun sabara apa ya dengan darah oh, Bandung Mbak? Dari kecil berarti zaman Jepang artinya. Sudah zaman EKWKI udah. Oh, zaman EKWKI ini udah main domba. Main domba. Asli di Cisalada. Oh, main domba ini. Kecil. Berarti ini sama ayah saya. Nah, jadi orang tua juga bandar domba juga. Domba dulu. Dari dulu berarti nya. Iya, dari kecil. Pegang domba 15 tahun. Udah ikut. Oh. Orang tua juga titiknya bandarnya. Sana mina orang tua apa, Haji? Bapak Uno di Calada euy nya. Bapak Uno benar. Si Pak Haji aya turun deui ka anak. Aya tiluanana jadi bandar. Oh, bandar oge. Bandar. Bandar domba kan. Domba tiluanana jadi bandar. Oh, bandar. Lalaki unggul. Kudu lalaki unggul mun awewe moal. Moal. Awak jadi bandar. Anak vertikal dan Ridwan udah meninggal. Dadan dah sekarang adiknya. Oh, yang mertua. Yang mertua Dadan. Dadan. Oh. Yaya. Bandar, oh boleh. Jadi tukang domba semua. Bandar semuanya. Putra sampai ini Pak Haji. Alhamdulillah nih dia. Dua biang. Oh, dua biang. Keren dua biang. Rata-rata bandar mah dua biang we nya. Maksudnya ini istrinya dua guys nih, dua. Tinggal dulu. Satu ganti lagi penyalah. Oh, sekarang. Oh, dikarenakan meninggal jadi jadi dulu kawin anak, lagi. Ya, anak saya 8. Kawin lagi punya 1. Oh, lawan 6. Oh. Ya anak juga itu. Anak juga mas. Jadi anak 15. Iya, semua sama anak kawalan. Oh, anak kawalan. Ada incu berarti incu. Itu mah banyak. Wah, ini nih. Bandar domba nih. Pak Haji Mahdi orangnya nyantai, baik hati juga, ramah. Ini ya, belum minjang-minjang. Karena liku-liku jadi bandar kuma bah ke zaman baheula jeung ayeuna bedana naon tah? Bedanya jatuh batinnya sedikit juga bisa ini dimanfaatkan. Oh, ya, sekarang? Sekarang mah kelihatan mah gede batin di tepi. Matanya tuh. Tapi nggak bisa beli tanah sekarang. Oh, sekarang nggak bisa beli tanah. Iya. Kalau dulu mah bisa beli tanah ya, dari hasil domba ya. Sekarang mah untuk makannya lah cukup. Ya. Aji teh ternak oge. Ya, seperti yang dicaro dari orang. Dari orang, terus kadang-kadang beli dari petani ya. Petani, wes. Kadang-kadang datang ke Pak Haji berarti. Sekarang tadinya masukan yang kecil. Nah, untuk ternak, sekarang balik lagi yang gede. Oh, yang gede ya. Iya. Sendiri, wes Pak Haji tanya. Bertiga sekarang enggak kemana enggak ikut. Oh, enggak ikut. Sama Mangudai. Mangudai bawa mobilnya. Anu nyupirannya Pak Haji deh. Oh, ayah ya supir ya ternyata. Liku-liku
baheula ke zaman zaman PKI kumaha bae. Zaman PKI kumaha baheula bae dagang domba bae. Mbah abdi keureun. Ari dulu. Masing-masing saja ya. Masing-masing. Zaman DI, zaman PKI. Iya, ini ngalamin zaman DITI nih. Benar, Haji Mahdi nih. Masih kecil, masih kecil ya, ya. Gerombolan. Ya. Cuman bapak bandar domba oge nya. Aki, aki bandar domba oge. Oh enggak ya. Dari ayah nih, ayahnya Haji Mahdi itu bandar domba Purwakarta ini. Ternyata udah sohor juga nih. Kawan-kawan udah meninggal. Mana yang santan saya di sini enggak ada? Iya enggak, ya. Iya enggak ada, masih ini banyak yang muda-muda ini. Ya, alhamdulillah panjang ya. Umur. Alhamdulillah Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji lah, alhamdulillah. Apalagi pendaki sedang bandar senior ya. Pak Haji Mahdi. Di Salada teh sebelah mana Saladanya? Iya itu Salada Taman Cikau masuk. Oh, Taman Cikau ya kalau buat Parakan 5 ya. Parakan 5 Kemekarannya nih Salada. Nanti mainlah ke sana lah Pak Haji lah. Iya. Sambil lihat-lihat kandang ini dombanya, siapa tahu di review, di update nanti ada yang datang ke Pak Haji gitu. Iya. Nah ini nih Pak Haji Mahdi nih. Jadi cerita-ceritanya gimana kalau sekarang nih banyak para bandar-bandar muda ini? Ada ya pejabat muda ya. Tapi menghormati Pak Haji, Haji Pro Senior sini ya. Besok ke Pasar Citeko juga Pak besok ya? Insya Allah besok. Pasar Citeko, Bojong, Bojong. Bojong suka hari Jumat tuh. Jumat Bojong di Selasa. Hari pasawarnya teh poe naon? Poe Rebo. Waneasa. Iya, hari ini juga. Oh, sarua jeung ieu Rebonya. Di mana Pak? Di mana di mana mana? Sana ieu teh. Di pasar teh masuk. Ke jero di dalam. Jauh, Pak. Jauh. Oh, deket ternyata katanya. Jadi Pak Haji ini sering ke pasar-pasar juga ini. Ya, ke Prodadi itu kemarin. Domba. Domba juga. Purwodadi aduh kamari pasar munding teh beureun nya sapi tutup sapi. Jadi domba. Domba doang. Domba doang nih. Domba doang. Di Salasa tuh pasarnya. Hari Sabtu. Purwodadi ya. Purwodadi kalau kemarin Kamis sama hari Minggu. Hari Minggu. Biasa hari Rebo sekarang sama hari Minggu. Coba dong Pak Haji, cerita dong suka dukanya jadi bandar domba ini gimana nih Pak Haji? Ya, ya dulu mah ikut-ikut ya sama orang tua. Oh, ikut-ikut sama orang tua ya. Ikut ya harga domba begini, kambing begini. Kan dulu mah kencan naik mobil maksudnya? Dulu mah jalan saya. Oh, jalan kaki? Jalan kaki di pas. Di Parakan 5 teh jalan kaki jalan kereta. Oh, jalan jembatan ini. Oh iya. Iya, kadang-kadang turun ke bawah. Sekarang bapak teh badannya iya. Ayah teh. Iya. Dulu. Oh, sama kakak saya dulu. Oh, kakak juga badar juga? Ada. Waduh. Ini wajib-wajib badar. Kayak nyebrang tuh, Pak. Jembatan. Jembatan? Jembatan Cikau itu, nyebrang. Cuman pakai papan, gambar papan, ada kereta tuh. Waduh. Domba pada kah ini. Kalindas meren? Iya kalindas. Waduh, seberapa domba dah? Oh, itu 10 ekor mah dulu. Aduh, Masya Allah. Lebih. Jaratoh tuh, Pak. Tapi, alhamdulillah kapal rotong, Pak. Oh, kapal rotong, ya. Ainu murang, meren? Ainu murang, saya mampir tuh ke iya, Pak. Ke gardu panel gardu tuh. Jembatan Cikau. Iya gardu saya ya. Saya mampir biar kambing. Karena juga betina lembutkan saya. Iya dulu. Oh dulu ya. Tuh kakak saya mau tuh belum nyebrang pan. Bengong itu aduh takut. Aduh. Itu. Patir gitu. Padahal saya udah nyebrang itu. Udah nyebrang. Udah nyimpang itu gardu. Oh jadi waktu ya. Dulu itu yuk. Jalan tuh jalan kaki sini. Nyebrang nyebrang jembatan kereta api. Iya, cuma di damparan nih pakai papan. Iya pakai papan ya. Iya. Untuk nyebrang itu. Nyebrang. Tahu-taunya ada
Udah kereta api di sana. Kereta api. Iya, jurusan Bandung itu. Waduh, kereta itu. Itu kira-kira tahun berapa, Pak Haji? Tahun 78 ya? Iya. Oh, 78 nih, saya masih kecil nih. Tapi domba-domba nama bisa dipencit ya? Pencit. Jadi dombanya bisa disembelih guys nih. Disembelih bisa. Disembelih ya, alhamdulillah ya. Berarti pisau harus pasti ada tuh pisau ya. Tapi pada yang nulungan itu, aduh, Pak Haji untung karena mampir gitu ke jembatan. Iya. Keretan yang Allah lah. Iya. Domba mampir lah gitu intinya. Iya. Iya, domba mah gampang di inilah. Itu dukanya ya, apalagi Pak Haji itu dukanya selain dia nyebrang kereta api yang ada kereta api langsung 10 domba punya balik lagi itu nggak ketulu sama pasarnya nggak jadi. Oh pasarnya. Iya pasarnya nggak jadi nguruskan domba. Potongan domba dibawa ke rumah. selain itu tahun itu Pak Haji lah. Ada telepon nih. Hah? Nih paginya lagi ada teleponnya. Gimana? Ada yang pesen domba juga ini. Berani nggak? Wantun tuh. Harga gitu wantun terik diantarkan. Wah, 225 mah kamu sejauh. Banyak terima kasih nawani. Banyak terima kasih. Namun harga tadi siap diantarkan ke rumah. Nah, tadinya selamatnya bapaknya, alhamdulillahnya. Jadi tadi abadnya zaman ayah nama bahwa apa ditungtun ya? Ditungtun pak. Dari Parakan Lima teh ditungtun. Dari Parakan Lima teh ditungtun ke dia. Ke Pasar Senen. Iya ke Pasar Rebo. Ke Pasar Rebo. Dia bawa domba teh. Kan jauh meren dia teh? Ya. Dia sekitar 2 kilo setengah. 2 kilo setengah oh, lewat motong ya? Iya motong. Jadi ngelewat jalan raya ya? Iya jalan kereta api. Namun ayo apa pakai mobil wae ya. Mobil wae mau garaya tuh sekarang mah. Ya garaya nih. Jadi pakai mobil terus kata aja guys nih. Jadi cerita Pak Haji iya, itu. Kapleret dogem. Jalan dulu ke jalan raya, jangan nyetop mobil yang lewat. Oh, dulu deh. Iya, kepenen piye? Ya. Jalan dulu. Ya. Sekarang mah pada nggak mau pakai mobil terus gaya ya. Sekarang nggak raya tukang domba. Jadi kalau zaman Pak Haji mah ke pasar itu ditungtun apa di teng-teng ya. Iya dibawa. Dibawa dombanya dipakai tali digiring. Gitu. Tapi kalau sekarang mah enak katanya pakai mobil terus dulu nih zamannya nih. Ya di. Sampai terjadi begitu pak. Ya anu kereta api teh ya. Bung jalan bawah kan bisa jalan bawah ge. Iya. Waktu itu lagi banjir. Banjir. Bawahnya bisa jalan itu aja udah biasa ada Pak. Iya. Jalan tahu-tahu ada kereta depan. Iya. Aduh. Lor, itu domba sebagian udah tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Iya, tengah-tengah jembatan. Wajib pada itu teriakan tuh. Wah, mampir aja biar ada domba. Kalindes, aduh Kalindes, 10 ekor, 10 ekor ya. Ada 10 ekor. Kalindes ketabrak kereta api nih. Kata saya mau bengong, takut saya. Iya. Jangan mampir, nggak apa-apa ya. Iya. Pengalaman saya mampir. Aduh pengalaman, serius itu. Takut saya masih, kata saya masih kan belum nyebrang ban. Iya. Dengan tiringnya ban. Yang bawahnya itu satu. Iya. Domba tinggi ikut di bawah satu ge. Iya. Iya ngikut ya domba. Iya ngikut. Itu cerita tahun ini bah, nur ada iya bah. Pernah domba na hilang tuh bah. Lengit itu. Kenung tuh lengit tuh kabur itu. Pasang mas. Bagian ada itu. Ada ya. Tapi haji mantep berarti.
Ya, iya di parade, Pak. Lupa berarti ke Doma. Mana Doma tinggal? Tahu-tahu ada yang mampu. Pengalaman dia. Dulu di masa di sana di Prodadi. Prodadi di pasar. Mana Doma saya ini ada. Tahu-tahu ada yang ngambil, Pak. Waduh. Dulu mah gawat pasar teh. Iya. Ya gawat ya. Gawat. Saya mah dulu jualan sampai ke Master. Ke mana? Master. Master di mana? Master Jakarta. Oh, ke Jakarta dagangnya. Iya, Jakarta dulu. Oh, itu berapa bawa berapa ekor tuh? Sama Pak Mardi itu macam. Ya. Si Ateng. Sama Mang Mardi sejalan. Bawa seber ekor tuh ke Jakarta bawa domba dulu. Oh, 30 ya. Kadang-kadang naik kereta, Pak. Naik kereta ya. Iya. Ada panas bae. Di sini. Apa laman ya? Apa naon gunungan? Ya gunungan we ngomong-ngomong. Mana kawat. Nah, ini para bandar senior nih. Pas diturunkan orang ku armenya di Mawa Domba. Ma? Ke Mawa Domba ke Ruasa Harita ngirim ke mana ke... Gila Pak. Ke armenya. Kuma Kuma Pak Haji deh Pak Haji, Kuma cerita enak. Cerita Mawa Domba. Eta dia ke armenya. Pun. Bahula eta mah bahula lain ayeuna. Oh bahula. Itu main enak. Kunaon tah domba na deukeun. Lain maksudna ke basa aya mobil bangsa aya motor. Eta teh naon teh kareta anu barang teh bangsa hayam ngirim ka itu diturun-turunkeun. Oh naik kareta. Oh naik kareta. Kareta boleh. Bagian naik kereta naik kereta penumpang meureun nya. Lain di tempat dah meureun. Oh dina eta dina lauk. Ya sedang Paji saya Paji Paji Endang ceritanya ini terus cerita dukana kuma dukana di terus cerita raya nama serta ada yang pesan ke rumah suruh dianterin ke sana. Oh. Kereta katanya jalan dia nggak boleh ini karena domba dibawa kena kereta. Aduh cerita nah. Akhirnya bagaimana naik ganti mobil. Lagi mobil terbiasa sekolahnya domba saya mah dulu naik kereta di sini stasiun pakai surat. Saya ini telepon tempat versi ada tempat ya tempat kencing. Iya. Domba itu ditaruhnya di situ. 10 ekor masuk. Oh, naik kereta penumpang. Iya, domba na asup. Masuk. Tapi disimpan aja dirinya di pakai surat. Iya, Pak Haji ya. Pak Haji? Iya. Mana Pak Haji? Iya, rek diborong namanya. Nah, hiji eta sabaraha? Ah, ini lagi ditawar nih. Dua ini sudah berdua tuh. Nanti lama alhamdulillah. Rek nawar, kayak nama dua likur. Tahu? Nggak apa-apa, cuma naon lagi cuma. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, gitulah. Salah. Saya orang reskin sok, sebaran nawarnya. Salah nggak tuh? Nawarnya sok, orang reskin. Oh, orang nawarnya dua likur. Oke guys, gitu aja guys dari Angkel nih, bincang-bincang dengan bandar senior nih, yang bandar paling dari di usia 73 tahun masih ngebandar domba juga ini. Sapi juga punya dia ya, Haji Madi. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, channel Angkel. Uang pesan kopi, ya malah, ampun ring lah. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Bang Apa Haji, atur nuhun. Haji Madi. Ya.